Halo sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lawu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit seleksi percabangan untuk bahan bonsai sancang dengan kaki yang lumayan. Ini sudah pernah saya dokumentasikan juga dulu saat penggantian polybag yang lebih besar dan proses pemupukan, dan ini hasilnya setelah kita lakukan pemupukan lumayan subur seperti ini sobat, sangat berbeda jauh sekali sebelum saya lakukan pemupukan. Oke, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat yang sudah menyimak video dan memberikan dukungan terhadap channel ini. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabatku mendapatkan pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, langsung saja kita lakukan untuk proses seleksi percabangan bahan bonsai sancang mame atau sito kali ini. Untuk perakarannya seperti ini sahabat, lumayan muter. Ini hasil dari stek batang. Dan untuk cabang yang sebelah sini sudah pernah saya lakukan pemotongan. Ini sudah ada tunas dua di kiri kanan, dan ternyata ini ada satu lagi tumbuh tunas yang lumayan besar di sini. Dan nantinya ini akan kita pakai. Jadi yang awalnya tunas ini akan kita buang saja, kita ganti tunas yang baru yang lebih subur. Ini untuk tunas yang ini kita potong dulu. Oke, untuk selanjutnya akan saya lakukan sedikit pembenahan untuk akar-akarnya ini sobat, karena ini arahnya menyamping, kita akan luruskan sedikit. Dan untuk ukuran akar yang ini sudah lumayan besar, maka kita akan potong saja agar lebih mudah untuk melakukan pengarahannya. Oke,
melakukan pengganjalan ini sahabat, agar bisa lebih terarah. Oke sobat, untuk proses pengarahan akar seperti ini, dan untuk terusan ke atas masih kita los. Ini masih kita los, tidak ada yang saya pangkas untuk mengejar pertumbuhan dari bonggolnya ini agar lekas membesar sobat. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk proses kali ini. Nanti perkembangannya akan kita update di video-video berikutnya. Semoga nanti bisa tumbuh lebih subur dan agar bisa diproses lebih lanjut. Oke sobat, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.